Dalam hidup ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak mau kemurkaan Tuhan pada kita. Jadi kalau tak mau ni, kalau tak mau kemurkaan Tuhan, kena minta kita diselamatkan daripada kemurkaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak selamat daripada kemurkaan Tuhan? Nak selamat daripada kemurkaan Tuhan, buatlah perkara-perkara yang mendatangkan kita keridaan Tuhan. Sebab tu hidup ni ada setengah orang dia punya moto hidupnya mencari keridaan Allah. Mencari ni macam mana? Mencari ni tanpa rasa letih. Cari. Esok hari ni pergi cari, balik esok cari pula. Hari ni puas cari, esok cari lagi. Tanpa henti-henti tu mana mencari. Mencari keridaan Allah. Moto hidup mencari keridaan Allah. Buat semua bagi Tuhan reda. Kalau jatuh pada yang Tuhan murka, cover lain. Macam mana? Kata mudah ya, tak perlu kita pergi tak mana, duduk dalam masjid tak perlu, tak perlu pergi atas tingkat sajadah. Astagfirullahaladzim. Boleh cover lain ketika tu juga. Ha, ni katakan mudahnya untuk mendapat keredaan Allah. Dah salah, jatuh, tergelincir. Cepat-cepat kata Astaghfirullahaladzim. Sekalipun taubat kita taubat yang tidak sempurna. Macam mana taubat yang tak sempurna? Taubat yang tak sampai standard SOP. Iaitu taubat yang tidak cukup syarat. Kalau maksudnya isi borang tak lengkap. Kalau di dunia ni isi borang tak lengkap, reject. Tapi Tuhan, sekalipun taubat tak sempurna, Tuhan suruh juga. Dia kadang-kadang, ni contoh kita pergi sekolah kan. Anak nak masuk sekolah. Isi, lupa nombor IC. Kita lupa. Macam mana lupa ni ya? Ataupun gambar tak bawa, gambar anak. Kata khanil sekolah, tak apa, lepas ni boleh main bagi. Nampak tak? Tu maksud taubat yang tak sempurna. Isi borang tak lengkap. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita tak boleh nak bertaubat sempurna hari tu, taubatlah taubatan naqisah, kata ulama. Taubat yang kurang. Tak apa. Sakat ni ya Tuhan. Macam mana taubat yang sempurna? Taubat yang sempurna dia cukup syarat. Yang pertama syaratnya kena mengaku kita berdosa. Ini syarat pertama. Bila kita minta ampun, ya Tuhan ku, aku berdosa ya Allah. Kena kata aku berdosa, kena mengaku kita berdosa. Macamlah orang duduk kandang salah, soalan Sayyidina Muhammad. Dia nak dibicarakan. Nak dibicarakan. Dia mengaku tak salah. Dia nak orang, dia nak dia dibicarakan sebab dia nak membuktikan dia benar. Ataupun dia salah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak berjuang, kut-kut nasib dia dikatakan tak salah, terlepas daripada hukuman. Dengan Tuhan tak? Dengan Tuhan kita kena kata kita berdosa, sebab kita ni mana ada yang tak berdosa. Kata manusia ni semua berdosa. Dosa belaka. Dosa kecil pun dosa. Dosa besar pun dosa. Dosa ni semua besar, kecil ataupun besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa besar? Sebab dosa kecil, kalau Tuhan tak ampun, tempat tetap dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar, kalau Tuhan ampun, tu rahmat dia. Ikut suka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.